Okay, teman-teman, hari ini kita pengen mengupload gambar ke mengupload gambar ke Scratch untuk menjadi avatar kita. Jadi ini simple ya. Jadi kita bisa cari di Google atau kita bisa mungkin bikin sendiri. Lalu nanti kita bisa upload ke Inkscape. Jadi caranya gampang ya, kita tinggal buka aplikasi Scratch. Lalu kita hapus kucing tersayang kita. Lalu kita ke bawah, ke choose a sprite, lalu di atas ada upload sprite. Nah, di sini kita akan mencari file yang sudah tadi disimpan. Jadi kalau di Google biasanya ada downloads, kalau di gambar misalnya di pictures. Nah, di sini sudah ada di layar kita. Bisa kita ganti size-nya dan lain-lainnya. Terutama untuk size, mungkin biasanya gambar yang diupload dia lebih besar dari yang sprite biasa kucing kita. Jadi untuk di pikiran saja, mungkin kalau mau gambar sendiri kita bisa gambar yang mungkin lebih kecil dari yang biasanya. Oke. Di sini kita juga bisa mengubah orientasinya ya. Mungkin kalau teman-teman pengen gambar orangnya menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, bisa diubah di kostum seperti ini. Oke. Itu saja dari saya. Di rumah coba aja ya sendiri, mau mengupload dari Google bisa, dari dokumen di komputer teman-teman juga bisa, atau mungkin menggambar sendiri di Paint juga tidak apa-apa. Oke, tugasnya itu selamat mengerjakan.